Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juniza dan hari ini saya nak kongsikan macam mana cara saya organize learning material untuk homeschooling anak saya. So, anak saya Fakih dia masih pergi ke sekolah, tapi bila ada masa-masa yang dia tak pergi ke sekolah tu ataupun duduk di rumah ataupun waktu cuti ataupun waktu yang dia ada aktiviti homeschool kat rumah, so saya akan suruh dia buka learning material ni lah di Google Classroom. So Google Classroom ni saya guna sebab dia sangat mudah, kita boleh access di mana-mana saja, sama ada waktu kami pergi camping ke ataupun kami balik kampung ke. So not necessarily dia kena bawa buku banyak-banyak, mungkin dia bawa buku dalam buku-buku yang penting saja untuk dia menulis, melukis apa semua tu. Tapi learning material macam notebook apa semua kita boleh access daripada Google Classroom ni lah. So kalau tengok kat sini, antara subjek yang saya rasa penting untuk anak saya antaranya Bahasa Melayu, geografi, hobi art and craft, hafazan, Islamic study, Jawi, Arabic, sains, multimedia pun saya dah masukkan juga, digital literacy. Mari membaca dengan reading extra ni saya gunakan kaedah buku extra. Self development pun ada juga, matematik. Okey, matematik dan juga emerging technology. Sebenarnya emerging technology ni lebih kepada content untuk saya sendirilah. Okey. Okey, kita tengoklah dalam salah satu platform Google Classroom ni. Saya rasa saya nak cuba buka untuk sains. Jom kita tengok dalam subjek sains ni. So dalam subjek sains ni saya ada masukkan learning material macam PowerPoint, lepas tu ada video, ada e-book. So like example, contoh macam chapter 3 ni, The Moon, The Earth and The Season. Saya ada letakkan video daripada YouTube. So bila anak saya nak belajar pasal topik tu, dia nak baik tentang topik tu, dia akan buka video dan boleh tengok terus di sini. Okay. Okay, lepas tu ada storybook juga. So, dia boleh masuk dalam storybook ni untuk dia baca berkenaan dengan season. Okay. Macam ni dia kena download dulu. So, dia kena download dululah kat sini. Okay. Tak payah download. Saya cuma nak tunjuk sahaja. Lepas tu the season ni, yang ni PowerPoint. So macam yang ni contohnya PowerPoint. Selalunya kalau pakai PowerPoint ni saya akan ada sekali lah dalam kelas online tu. Maksudnya saya akan login satu lagi PC. Saya akan jadi host. So Fakih akan login satu another PC lain. So saya akan selalunya akan pakai Zoom lah. Zoom ataupun Google Meet. Saya akan share screen. So saya akan ceritalah pasal topik ni kat dia menggunakan PowerPoint. Tapi selalunya kalau PowerPoint ni dia kena more interaktif lah, kalau tidak nanti anak kita akan boring. So bolehlah selitkan dengan video, selitkan dengan Q&A, maybe dengan game, macam tu. Okay. Dari segi syllabus, saya ikut syllabus sekolah dia lah supaya dia boleh align dengan apa yang cikgu dia ajar di sekolah. So salah satu material yang saya guna juga adalah Edpuzzle. So Edpuzzle ni saya guna untuk topik physical properties. So dia ada belajar subjek properties kan, topik properties. So saya guna Edpuzzle. Bila dia masuk dalam Edpuzzle tu, okay, let's see yang ni. Okay, bila dia masuk Edpuzzle, dia akan tengok video. Okay, sambil dia tengok video, sebenarnya dia kena buat jawab soalan. Contohnya dia tengok sampai kat sini kan. Okay, sampai kat sini dia kena jawab soalan lah. So soalan ni ikutlah kita nak bagi soalan apa kat dia. For example, from your opinion, how can we categorize object into? Okay, so dia pilih lah dia nak yang mana, color apa semua ni kan. Dan dia klik continue bila dia dah tick. Okay, dia tengok-tengok sampai dekat sini. Dia kena jawab soalan seterusnya. From your observation, why we can walk on the floor? So, floor is a hard material. So, dia boleh klik continue. So, itu salah satu cara saya integrate learning tu dalam
homeschooling anak saya. Lepas tu, okay, apa lagi ya? Ada jugalah macam PDF, kita guna PDF. Selalunya kalau kita guna PDF ni, kita boleh banyakkan aktiviti Q&A lah. Okay, contoh macam bagi gambar ni, kita minta dia explain ke, ha, macam tu. Kita pergi subjek, apa? Kita pergi ke subjek. Jawi pula. Okay, untuk subjek Jawi ni sebenarnya Fakir ada cikgu yang mengajar anda Jawi. Okay, so ni antara learning material yang cikgu dia upload lah dalam ni. Okay, contohnya macam cikgu ada upload apa? Okay, yang ni tak ada. Okay, yang ni ada JPEG. Ha. Yang ni selalunya cikgu dia upload JPEG ni untuk suruh Fakir baca waktu dalam kelas online lah. Okay, dia lebih kepada synchronous synchronous learning material. Maksudnya cikgu tu kena ada sekali masa tu. Depends kepada apa jenis learning material yang cikgu tu upload dalam Google Classroom masa tu dan bila nak guna. Okay. Untuk kelas sains tadi, saya juga ada sediakan e-library untuk dia. So, dia boleh pick lah mana-mana e-book yang dia nak baca. Ataupun kadang-kadang dia nak tengok gambar saja kan. Dia nak cari idea untuk aktiviti dia nak buat apa kat rumah. Okay. Ataupun cikgu dia, ataupun saya akan explain konten ni waktu kelas dengan dia. Untuk aktiviti pun kita ada macam link daripada YouTube lah sebenarnya. Kenapa saya guna, saya pilih Google Classroom ni sebab senang, dia jadi one stop center, anak saya boleh fokus kat situ saja. Kalau kita cari dekat YouTube, lepas tu kita buka YouTube tu, dia akan nampak macam-macam lagi random video yang ada kat tepi tu. Dia akan lead to click video-video yang lain yang dia nampak dekat YouTube. Tapi kalau yang ni, dia akan fokus tu dekat mana dan video apa yang kita upload dekat dia saja. So macam tu lah. So itu sahaja tips saya, kaedah yang saya guna untuk saya organize learning material untuk homeschooling anak saya. So jumpa lagi untuk next video. Kalau rasa video kami ni bermanfaat, support kami dengan cara subscribe channel kami dan boleh share video ni. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.